Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah rekan-rekanku, saudaraku, keluarga pejuang Andi Riba dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa update stok lagi per hari Jumat ya, tanggal 8 Desember ya, tahun 2023. Alhamdulillah hari ini kita banyak stok baru ya. Ada 4 stok baru. Ada Reborn ya. Ada Terios ya, ada Cherry Adiputro dan ada Mazda Fantren ya. Dan kita juga masih promokan ya DP 9 jutaan ya. Nanti lebih jelasnya bisa disimak video lengkapnya untuk hari ini. Mungkin begitu ya, kita langsung saja mereview ya 4 stok baru untuk hari ini dan stok yang masih ready untuk hari ini. Kita kedatangan Toyota Innova Reborn ya, tahun 2017, lokal AP ya, warna putih, bensin ya, 2.0 manual. Ini untuk buku servis manual komplit ya, kunci serep semuanya ada, nanti kalau saya lupa di ingatkan ya. Ini untuk kamera mundur juga ada ya, ini untuk power windows. Ini untuk harga ya, untuk Innova Reborn 2017 kita bandrol 278,5 ya, DP 179,5, harga 279,5, DP 179,5, nanti yang 100 juta diangsur tanpa bunga. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Nanti cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Kita cek untuk eksteriornya ya. Warna putih ya. Nah, monggo nanti untuk pecinta nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya, lokal AP dari baru. Untuk hari ini ya kita ada Xenia 2008 XE ya, XE itu 1300cc spion ya, sudah modelnya cantik ya. Ini sudah ada spoiler juga, ada banyak variasi ya. Platnya lokal AB ya, pajak plat baru. Untuk interior sangat bersih ya dan rapi. Ban-ban juga masih tebal semua ya. Ini. Oh, remote juga masih fungsi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi jangan panik kalau bunyi kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kondisi off ya untuk remote-nya. Jadi kalau bunyi di off key dulu, dibuka dulu baru dinyalakan biar tidak bunyi alarmnya. Untuk AC ya. AC dingin sekali ya. Interior bersih sekali. Sampai belakang ya. Untuk harga ya, ini untuk Xenia 2010 1300cc kita bandrol harganya 89,5 ya, DP 59,5 ya, XI VVTI, nanti angsuran 1 juta kali 30. Mungkin nanti untuk teman-teman ya pecinta Xenia ya bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk Xenia 2008 ya. Platnya lokal AB Yogyakarta ya, seperti ini. Untuk hari ini ya kita ada Adiputro tahun 92 ya, kondisi nyus banget ya, pelek racing, ban-ban tebel-tebel. Ini 4 pintu ya, jadi kanan kiri semuanya bisa dibuka. Pajak nanti terima baru ya sampai 2024.
mobil super kinclong ya, tidak kalah dengan mobil baru. Nat-nat semuanya masih lempeng banget, mobil kinclong banget ya. Mesin jreng, mobil biasa luar kota, jeronane super bersih, itu ban serepnya itu dibawakan. Ini untuk harga ya, kita bandrol itu cuma 29,5 ya, DP-nya 16,5, angsuran 1 juta kali 13 atau 500.000 kali 26. Monggo pecinta Chery, insya Allah pasti masuk ya, kondisinya nyes banget. Cukup 16,5 saja, angsuran 1 juta kali 13 atau 500.000 kali 26 bulan. Chery Adiputro tahun 92 ya, monggo nanti bisa langsung merapat ke garasi. Untuk hari ini ya, kita ada Terios 2020, ini kilometer 17.000 ya. Jadi untuk teman-teman misalnya ngambil di sini butuh uang pun juga bisa dijual lagi ya. Jadi ini kebetulan pas tukar unit lainnya ya, downgrade, nah, kita tetap terima. Jadi untuk teman-teman yang beli mobil di sini nggak usah khawatir, misalnya mau jual, mau beli walaupun belum selesai, tetap kita akan jual beli secara cash seperti itu. Jadi untuk hari ini kita ada Terios 2020 ya. Pajak jalan, platnya lokal ya, ini ban semua masih tembus ya, 2020 ya, 2019-2020. Warna putih ya, ini transmisi manual ya. Kilometer 17.000. Nah, ini AC sudah double blower ya. Seperti ini. Nah, ini ceklik berarti AC-nya nyala ya. Sudah electric power steering ya. Ini untuk power windows ya, sopir kiri belakang ya, kanan belakang. Ini untuk harga ya, untuk Terios kita bandrol 219,5, DP 129,5 ya. Jadi cukup 129,5 sudah dapat Terios 2020 ya. Kurang 90 juta ya, diangsur tanpa bunga 3 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang butuh mobil muda, nanti bisa jadi alternatif ya. Kilometer juga masih 17.000, ini setir juga masih jeruk ya. Jadi untuk teman-teman bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Terios 2020 cukup 129,5 saja, angsuran 3 juta kali 30 bulan. Untuk hari ini ya, kita ada Mazda Fantren ya. Ini untuk teman-teman yang suka mobil bandel ya, ngirit, ini solusinya. Harga terjangkau ya, tahun 93 pajak baru. Ini kita bandrol harganya 29,5 ya, cukup 12,5. Angsuran nanti 1 juta kali 17 atau 500.000 kali 34 bulan ya. Jadi untuk Mazda Fantren ini nanti DP-nya cukup 12,5 saja. Ini sudah power windows ya untuk pintunya, dan AC-nya super dingin. Nah, seperti ini. AC-nya ini. AC-nya super dingin. AC dingin banget. Ini untuk power windows ya, kiri ya. Yang kanan. Untuk yang belakang masih ongkel ya, jadi power windowsnya depan saja, itu bawaan pabrikan. Sekali lagi untuk Mazda Fantren tahun 93 pajak baru ya, bulan 11 sampai dengan 2024 ya, STNK sampai 2027, cukup 12,5, angsuran nanti 1 juta kali 17 atau 500.000 kali 34 bulan. Peminat ya, untuk teman-teman yang butuh mobil ya untuk mengatasi hujan panas ya, ini AC sudah dingin. Mobil penggerak belakang ya, jadi untuk teman-teman yang pegunungan juga masih rekomen ya. Nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Suzuki Mini Cooper, Suzuki Swift ya. Tahun 2010 ya, platnya lokal, pajak baru sampai bulan 9 2024, STNK sampai 2027. Warna favorit ya, warna putih, pelek sudah
pakai ring 17 ya, jadi super gagah banget. Seperti ini penampilannya. Untuk interior ya, interior ini masih ori. Seperti ini. Masih ada bagasi belakang, masih ori, jok-jok juga ori ya. Jok-jok juga ori. Ini untuk interiornya ya, seperti ini. Suara apa Pak Tendi ya? Suara wong ngelas. Benar penasaran ya. Karena garasi baru renovasi belum selesai ya, sak suara-suaranya ya. Ini baru proses, tidak apa-apa. Ini sekalian review ya. Untuk teman-teman yang butuh city car ya. City car ini dapat Swift tahun 2010. Platnya lokal ya. Platnya lokal Jawa Tengah. Ini untuk AC-nya. AC dingin banget ya. Ini power steering enteng. Ini untuk power windows ya. Sopir kiri ya. Terus belakang kiri, belakang kanan. Ini untuk harga ya, kita bandrol 99.500 ya untuk Suzuki Swift tahun 2010. DP-nya 69.500 ya. Jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk teman-teman pecinta Swift ya, bisa langsung ke garasi. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Biasanya tanya untuk ruang mesin ya, kita coba buka ya. Coba bisa enggak ya? Apa sudah buka? Oh sudah. Ini untuk ruang mesinnya ya. Ini untuk afron ya, tulangan depan. Masih ori, ini akhirnya ya. Mesinnya seperti ini. Nanti pecinta Swift ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Suzuki Swift Matic ya, tahun 2010. Hari ini ya kita ada Hyundai Trajet ya. Ini minibus, CC nya 2000 ya, 1997 CC atau 2000 ya. Ini bensin ya. Pajak sampai dengan tanggal 16/7/2024, pajak tahunan 1.340. Platnya lokal ya, transmisi manual ya. Transmisi manual ini untuk kondisi ya. Masih lumayan, ban-ban masih baru-baru semua ya. Ini 3 baris. Nah, ini Trajet 3 baris untuk teman-teman ya. Tahun 2001, udah injeksi ya. Kita coba nyalakan mesinnya ya. Untuk interior ya, ini sudah panel wood. Kita coba nyalakan mesinnya. Kita coba nyalakan mesinnya ya. Seperti ini indikator bensin ya, RPM normal. Itu untuk hand rem ya. AC-nya seperti ini. AC juga masih lumayan ya. Ini AC-nya double ya sampai belakang. Tip standar ini untuk yang belakang ya. Ini untuk harga ya. Ini kita cek untuk power windows-nya. Indikator power windows semua normal ya. Untuk harga ini kita bandrol 59,5 ya, DP 35.500, angsuran 1 juta kali 24. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang butuh minibus tahun muda ya. 3 baris. Ini kelebihannya tengah ya. Ini sudah captain seat ya, bisa buat jalan-jalan anaknya ya, lari ke depan ke belakang. Nah, monggo nanti yang punya anak-anak kecil
cucu ya, pas banget ini main ke Simbah, bapak ibu sopir, ini juragan nih. Seumpama begitu ya, cukup 35.500, angsuran 1 juta kali 34. Mungkin nanti untuk teman-teman yang butuh bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Hyundai Trajet tahun 2001, manual ya. Manual, nanti bisa langsung ke garasi. Untuk hari ini ya, kita ada Kijang tahun 94 ya, ini short rider ya, ini sudah power steering, dashboard sudah sedan ya, AC dingin banget. Ini tipe jantan atau rider ya, jadi semi-semi jeep kayak gitu. Nah, super keren ya, ini tahun 94, kelihatannya dari video mobilnya keren banget. Platnya lokal, pajak sampai bulan 7 ya, tahun 2024. Seperti ini, palek-palek juga ganteng ya, gagah. Seperti ini, cat juga masih sangat baik ya, masih cukup. Untuk interior, ini joknya bludru, cuma di cover ya, biar tidak cepat kotor. Untuk mesin, mesin jreng ya. Mobil tipikal sedan ya, ini untuk luar kota sangat rekomendasi ya. AC super dingin sekali, power steering juga lumayan enteng ya. Untuk power windows ya, ini yang sopir kiri, belakang, belakang kanan ya. Ini untuk harga, untuk Kijang ya, tahun 94, sudah power steering, AC dingin. Ini kita bandrol harganya 49.500. DP-nya cukup 22,5 saja. Jadi 22.500. Jadi nanti sisa 27 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 27 bulan ya. Jadi harga 49,5, DP-nya 22.500. Kurang 27 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 27 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk mesin insya Allah juga siap keluar kota ya. Untuk teman-teman, untuk keluarga ya, karena sudah bisa menjaga dari panas dan hujan untuk mobilnya. Begitu ya, nanti mungkin jadi alternatif, cukup 22.500 sudah bisa bawa Kijang tahun 94. Sisa 27 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 27 bulan. Ya, kita ada Honda Accord Figure ya. Accord Prestige Figure. Kok Figure Pak Pendi? Figure itu kalau yang Accord pertama, ini masih misah ya. Jadi plat nomornya di atas. Kalau Figure itu edisi terakhir untuk Maestro. Kok Maestro? Prestige ya. Ini 2.0. Seperti ini ya, mobilnya nyes banget ya, untuk teman-teman yang pecinta klasik ya. Interiornya kayak gini, nyus, pajaknya baru ya. Seperti ini untuk tahun 89 masih kayak gini. Kemarin perjalanan dari Rembang ke Jogja ya, itu aman sekali, dan saya coba rasakan itu tidak kalah dengan mobil-mobil baru. Nah, seperti ini. Ini dibuka aja masih sensornya masih nyala. Ini sensor pintu. Interior seperti ini. Mantap banget. Kita tutup. Nah, sudah tidak bunyi lagi. Ini yang nyala itu cuma hand rem. Berarti mati. AC. Untuk mobil ini ya, Honda Accord Prestige ini, kelebihannya itu di power steering ya. Power steeringnya ini mungkin satu-satunya ya yang pakai, mungkin ya, setahu saya cuma satu-satunya mobil yang pakai double piston ya. Jadi ini pakai ini, ringan sekali, pakai satu jari ringan sekali. Nah, ini anak kecil aja bocil-bocil bisa nih, enteng banget karena pistonnya double seperti itu. Makanya paling ringan, setelah ini sudah nggak keluar, sebelum ini tidak keluar, setelahnya tidak keluar, sekarang cuman satu ya, ini yang satu-satunya power steering paling enteng di kelasnya. Terus yang kedua ini untuk apa ya,
Power Windows ya. Ini sopir aman ya, kiri aman juga, belakang juga aman ya. Ini posisi AC nyala ya, nyala dan dingin sekali. Terus yang kedua, electric mirror. Nah, ini electric mirror tahun 80-an masih normal enggak Pak Bendi? Ini digeser dulu, R berarti kanan, cek. Masih nyala, ini saya juga baru nyoba ini. Kiri juga nyala. Pak Bendi, aku tak coba lihat mesinnya. Oke, kita spill untuk mesinnya ya. Ini kemarin dari Rembang ke sini itu 250.000 ya, masih sisa sekian. Ini 200 berarti kan kelasnya itu ngirit. Hampir kayak Innova untuk BBM-nya ya. Jadi memang Honda itu walaupun CC besar tapi nyaman banget ini. Saya coba kemarin untuk tahun 80-an, nyes banget, bodi juga masih bagus sekali ya. Ini nanti pengen kinclong kita bonusin pololes biar kuwinclong itu. Kebetulan kita ada tukang pololes ya. Nah, untuk mesinnya ini. Mesinnya masih kayak gini. Masih full kencang banget. Nah, halus ini untuk kapasnya. Komplit. Monggo untuk teman-teman ya pecinta mobil klasik. Nah, ini dijejer ke mobil muda-muda enggak kalah. Bisa langsung ke garasi ya. Terus harganya berapa Pak Bendi? Ini untuk harga kita bandrol itu 29,5 saja. Nanti DP-nya 15.500. Jadi nanti kurang 14 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 14 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya. 500 boleh Pak Bendi? Oleh. Berarti lek utang 14 juta 500 berarti kali 28 bulan. Nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya ya, cek surat-suratnya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Mumpung ada mobil klasik kondisi bagus sekali untuk teman-teman ya. Nanti bisa langsung ke garasi untuk lebih detailnya. Hari ini ya kita ada Civic Wonder ya. Ini hari ini kita promokan dari harga 29,5. Ini kita diskon harga 600.000 ya. Cukup 28,95. Ini sudah power steering ya, sudah power steering. Terus DP-nya juga kita turunkan ya. Ini DP-nya cukup 9.900 ya. 9.900 pajak baru ya. Seperti ini apalagi sudah racing. Nah, ini cocok untuk pemula ya karena memang sudah power steering walaupun mobil tua. Nah, interior masih keren ya, ini Civic Wonder generasi pertama ya. Ya, merah ini parkir. Untuk CC ini 1300 sudah power steering ya, jadi ringan banget untuk AC ya. Masih dingin sekali ya, walaupun mobil tua tapi kacanya tutupan ya karena AC-nya dingin. Untuk harga sekali lagi karena ini promo 29,5 turun jadi 28,900 ya. Terus nanti DP-nya 9.900, berarti nanti kurang 19 juta ya. Jadi DP 9.900, harganya 28.900, kurang 19 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 15 bulan boleh, 500.000 kali 38 bulan juga boleh. Monggo nanti untuk teman-teman ya, mumpung kita ada promo, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Seperti ini. Nah, mesinnya masih anteng banget. RPM-nya untuk interiornya juga cukup ya untuk tahun 85. Untuk hari ini ya kita ada Kia Rio hatchback ya. Ini platnya G, pajak baru bulan 11 ya. Ban-ban baru-baru. Transmisi manual ya, transmisi manual. Seperti ini ya. Kunci masih double ya, 2. Interior ya, interior ini masih full ori sampai belakang seperti ini.
Sudah power windows di 4 pintunya ya. Seperti ini. Untuk kilometer ya. 190. Power windows. Kiri. Untuk power steering enteng ya, untuk AC dingin sekali, audio TV ya. Untuk harga ini kita bandrol harganya 79,5 ya, DP 39,5, jadi nanti kurang 40 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan. Untuk mundur ya, ini beda, diangkat seperti ini. Monggo nanti yang butuh city car ya, harga terjangkau, bisa langsung ke garasi. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Kia Rio hatchback, kondisi pajak plat baru ya, sampai bulan 11 2024 ya. Untuk hari ini ya, kita ada Isuzu Panther pick up ya, tahun 2004. Platnya lokal Jawa Tengah. Ini pajak sampai bulan 10 tahun depan ya, 2024. Untuk interior ya, seperti ini. Sudah ada barcode-nya solar juga ini. Sencreng ya. Mesin masih renyah banget ya. Monggo nanti untuk pecinta pick up ya, kita ada pickup solar tahun 2004 ya. Ini harga kita bandrol 69.500 ya. Nanti DP-nya 39.500, angsuran 1 juta kali 30. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang membutuhkan pick up ya, bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Panther tahun 2004. Untuk hari ini ya, kita ada Forza Amenity GLX ya. Ini pajak plat baru, lokal AA ya, STNK sampai 2028, pajak sampai 2024 ya. Pelek ban baru-baru ya, dual tone ya, HSR. Nah, ini city car di era 90-an ya, seperti ini. Biasanya untuk teman-teman yang dilihat tuh sealernya ini. Ini non sealer ya sampai sini. Berarti masih prank sekali. Ini catnya masih sampai tembus di clear ya. Nah, jarang sekali kita dapat city car era 90-an ya. Sudah bulat-bulat, harganya sangat terjangkau ya. Ini juga sudah power windows ya. Seperti ini, mobil biasa luar kota ya. Insya Allah waras banget. Sini ya, kering banget ya. Mesin kering banget. Untuk power windows ya, untuk yang kanan. Yang kiri ya. Ini. Untuk AC ya, masih nyala. Untuk harga ini, untuk amenity ya, ini kita bandrol harganya 39.500. Untuk DP cukup 15.500 ya. 15.500 kurang 24 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 24 bulan boleh, 4 tahun ya boleh, 500 ribu kali 48 bulan. Ya nanti teman-teman lebih baik ya cek kondisi, cek surat-surat ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk city car Amenity tahun 90.
Untuk hari ini ya, kita ada Avanza tahun 2010 ya. Ini tipe Matic, platnya lokal AB ya, warna favorit silver ya. Ini untuk catnya ya, masih kelihatan ya untuk garis-garisnya. Ini juga masih, mobilnya masih kenceng banget ini. Ini lampu nanti kita bantu poles ya, ini baru datang jadi belum dipoles. Untuk lampunya, untuk interior ya, ini full ori ya, seperti ini sampai baris ketiga. Ini masuk ke dalam masih bau Avanza khas Toyota, baunya. Untuk kilometer ini sekitar berapa ya? Kita cek. 200 ya, 200.000, 221. Tapi mobilnya masih kenceng ya. Ini kelihatan. Masih nyes banget. Untuk AC, TV baru ya. TV baru, terus ini untuk Matic juga masih enak banget. Oh, Avanza ya tahun 2010 Matic ini kita banderol harganya 99,5 ya, nanti DP-nya 69,5, angsuran 1 juta kali 30. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta Avanza Matic tahun 2010 nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita kedatangan Kijang tahun 97 ya. Warna favorit putih ya. Apalagi sudah racing. Dual tune ya. Ini platnya lokal Jateng. Warna putih. Talangan juga utuh ya. Seperti ini. Kita coba nyalakan ya. Ini sudah TV juga ya, sudah TV. AC dingin sekali, kita cek untuk ruang mesin. Ini Kijang kapsul tahun 97 ya. Warnanya putih. Untuk mesinnya ya. Seperti ini. Untuk kap mesin. Untuk Toyotanya masih ada. Ini sudah power steering, AC dingin, TV ya, seperti ini. Ini untuk AC-nya ya, AC-nya dingin sekali, AC dingin sekali, power steering juga enteng ya. Ini kita ngerasa kayak adem ya AC ini. Ini juga sudah ada barcode-nya ya, barcode untuk beli Pertalite. Nah, ini sudah ada, nanti teman-teman bisa digunakan. Ini remote-nya. Seperti ini. Untuk harga ya, ini kita bandrol untuk Kijang putih ya. Itu harganya 59,5, sudah free balik nama atas nama pembeli. DP 35.500 ya, angsuran 1 juta kali 24, free balik nama se-Indonesia ya. Jadi cukup 35.500, sudah bawa Kijang kapsul putih ya, sudah TV, AC dingin, sudah power steering ya, sudah free balik nama. Nanti yang 24 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 24 bulan. Mungkin nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Kijang kapsul tahun 97. Untuk hari ini ya, kita ada Innova ya, ini Reborn tahun 2018 ya. 24 diesel ya. Yang diesel, transmisi manual, platnya lokal AD ya. Lokal AD, pajak bulan 4 ya, sampai tahun depan. Seperti ini warna favorit hitam.
Ini remote juga masih fungsi. Interior ori ya, cuma di cover AC triple blower ya sampai belakang. Nah, seperti ini. Belakang bisa ditekuk kanan kiri. Kilometer ini 133.000 ya. AC. Ini untuk audio sudah audio stereo ya, kita coba. Nah, itu. Dari sini bisa ya. Untuk volume bisa ya dari sini. AC ini untuk mode eco ya. Mode eco, mode power ya, tergantung kebutuhan. Ini sudah power steering, enteng juga. Ini untuk power windows ya. Nah, ini untuk Innova Reborn Diesel ya, tahun 2018, tipe manual ya. Tipe G manual, harga kita bandrol 349.500 ya. DP nanti 199.500. Kurang 150 juta diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 50 bulan boleh, 5 juta kali 30 bulan juga boleh. Intinya yang 150 juta diangsur tanpa bunga. Mungkin begitu ya, nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Hari ini ya, kita ada Kijang Long tahun 2000 ya. Ini pajak bulan 12 sudah dipajakin ya, pelek sudah racing. AC double blower ya, ini long sasis, jadi long sasis itu menggiknya dua, kalau short cuma satu ya. Tipe LX tahun 2000 ya, platnya lokal, pajak plat baru. Untuk interior ya, masih ori blue true, ini depan belakang ya. Gih mas, derek ya mas. Ini untuk AC ya, sudah double blower. Ini jok belakang juga masih ori ya, kita bungkus rapi banget. Terus oh, ternyata remote juga masih fungsi. Nah, remote juga masih fungsi. Ini untuk STNK nya tahun 2000 ya, pajaknya sampai tanggal 17 bulan 12 tahun 2024. Pajak per tahun 1.277.000. Tahun 2000 ya, masih terjangkau. Untuk starternya ini enggak usah digas. Seperti ini ya. Asik. Nah, ini remote-nya, enggak usah panik. Nah, seperti itu. Ini untuk AC ya. AC dingin banget sampai belakang. Belakangnya ini ya, untuk saklarnya ya, kita coba cek untuk ruang mesin. Biasanya untuk teman-teman yang Pak Pendi tolong diuripi mesine, aku pengen ngerti jeronane mesine. Nah, ini posisi mesin nyala ya, tapi nyaris tidak terdengar seperti ini. Mesinnya ini untuk cupnya ya, masih ori. Sampai sana masih ori ya. Mesinnya kayak gini, nyaris tak terdengar ya. Nah, sudah ya. Ini untuk harga ya, kita bandrol harganya 59,5 ya. 59.500, DP 37.500 ya. Nanti kurang 22 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 22 bulan ya. Mungkin nanti untuk pecinta Kijang bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Kijang Long tahun 2000.
pajak. Untuk selanjutnya ya, hari ini kita ada Kia Visto. Ini transmisi otomatis ya. Jadi untuk teman-teman ya, terutama mbak-mbak, ibu-ibu muda ya, mas-mas yang seneng matic ya. Nah ini kita dapat Visto plat lokal ya, pajak sampai tahun depan. Mobil juga masih kinclong ya. Ini transmisi otomatis. Ban-ban juga masih lumayan tebel. Kita coba nyalakan ya. Ini remote-nya. Nah, masih fungsi. Masuk ke dalam ini. Interior juga masih rapi ya. Ini cara buka belakang. Ini bensin. Ini untuk penutup belakang ya. Ini bagasi ada penutupnya. Tadi baru buat usung-usung ya, jadi tak lepas seperti ini. Ini tinggal dipasang saja seperti ini. Dipas ke sini. Juga dipas ke saja. Bawaannya seperti ini ya. Untuk hidrolik juga masih kenceng. Seperti ini ya. Ini untuk power windows depan ya, belakang belum. Tapi ini sudah power steering ya, sudah electric power steering. Kilometer 142. Seperti ini. Sing suara cik 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 apa Pak Windy? Itu fan bell biasa nih. Kita matikan lagi. Nah itu fan bell, jadi biasanya kering. Nanti kalau sudah muter ya hilang, seperti itu. Untuk power windows ya, depan sopir. Ini kiri ya. AC. AC dingin banget. Dingin banget ya. Power steering juga enteng. Untuk matic, ini nggak usah digas, dia mundur ya. Ini N. Ini D. Ini nggak usah digas juga jalan. Berarti masih respon ya untuk matic-nya. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang membutuhkan city car ya, city car murah, harga terjangkau ya ini. Ini harga 49,5 ya, DP 29,5. Jadi kurang 20 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 20 bulan atau 500 ribu kali 40 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk Kia Visto ya, ini plat lokal ABI. Kita ada Toyota Alphard ya, tahun 2009, 2010 ya, NIK 2009. Ini untuk pelek sudah upgrade yang 2022 ya, sakbane ini 2022 semua. Sudah double sunroof ya. Seperti ini, platnya lokal ABI Yogyakarta. Seperti ini untuk penampakannya ya. Sudah power sliding door ya. Ini untuk jok kursi bisa naik turun. Nah, seperti ini. Posisi duduknya nyaman banget seperti ini. Tiga baris ya sampai belakang. AC setiap seat ada ya. Seperti ini untuk nutupnya. Ini pakai remote bisa, langsung manual seperti ini juga bisa. Ini untuk buku servis manualnya masih komplit semua ya. Jadi untuk teman-teman nanti pumpung ada bukunya, nanti misalnya beli ya di OPN ya. Jangan sampai nanti bukunya ditinggal. Ini sudah elektrik juga ya untuk joknya. Seperti ini. Ini sudah audio setir ya. Steer ini sudah keles juga, tinggal pencet. Untuk kilometer 150 ya, ini Japanese ya. Ini untuk TV langsung muncul ya. Seperti ini untuk sunroof, mana sunroof ini? Ini sunroof yang belakang ya, dari sini bisa. Tutupnya bisa seperti ini. Kalau yang depan ini moonroof cuma seperti ini, bisa dibuka seperti ini. Tutup lagi. TV double ya.
Ini untuk buku servis manualnya juga komplit ya, ini kelasnya. Ini bukunya ya, Alphard. Alphard. Monggo nanti untuk teman-teman ya, pecinta Alphard ya. Garasi ada unitnya. Untuk harga ya, nanti kita bandrol 289,5, sudah free balik nama atas nama pembeli. DP-nya 179,5 ya. Jadi nanti kurang 110 juta diangsur tanpa bunga. 5 juta kali 22 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta Alphard ya. Ini kita coba untuk buka pintu. Bisa dari situ. Seperti ini ya. Ini sudah ada gordennya juga. Ini untuk belakang ini ada colokan-colokan ya, 100 watt dan lain-lain. Ini juga bisa diatur di sini temperaturnya ya. Terus ini untuk ini kan sudah bisa nutup ya, sudah ditutup. Misalnya buka lewat sini juga bisa. Ini, kalau ini seperti ini. Jadi untuk TV-nya ya. Diklus dulu, ini tutup. Terus ini ada tombol room. Nah, berarti dia sudah nyala muter ya. Seperti ini, keren banget ya. Oh, Alphard ya, ini harga kita bandrol 289,5 sudah free balik nama ya. Nanti DP-nya kakinya biar enak. Enak banget ya kakinya sana seperti ini. Ini untuk DP-nya 179,5 ya, sudah free balik nama se-Indonesia. Jadi nanti kurang 110 juta diangsur tanpa bunga. 5 juta kali 22 bulan. Monggo nanti pecinta Alphard ya bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat-surat. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk selanjutnya hari ini ya, kita juga masih ada Mazda Fantren ya. Mazda Fantren ini tahun 93 ya, tapi sudah power steering, sudah power windows ya. Platnya ABI, pajak jalan. Seperti ini. Benernya bersih ya, ini sudah power steering, sudah power windows ya di 4 pintunya ya, tombolnya di tengah. AC juga dingin ya. Nah, ini monggo nanti pecinta Fantren. Untuk Fantren ini kita bandrol harganya 29,5 ya, DP 15.500 ya. Angsuran nanti 500.000 kali 28 bulan atau 1 juta kali 14 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk Mazda Fantrennya. Untuk hari ini ya kita ada SS pintu belakang ya, tahun 94, Park sudah racing. Ini DP cukup 12,5 ya. 12,5 sudah bawa SS minibus ya, tahun 94. Interior juga masih bagus ya. Ban juga masih tebal, Park racing ya. Seperti ini. Pintu belakang, jadi bisa buat angkut-angkut barang atau untuk keluarga. Platnya AE ya, pajak plat baru ini. Ini pintu belakang. Ini untuk harga untuk SS ya, Mitsubishi SS tahun 94 kita bandrol harganya 29,5. DP 12,5, jadi nanti kurang 17 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 17 bulan atau 500.000 kali 34 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta SS ya, nanti bisa langsung ke garasi ya. Ini ban juga masih tebel-tebel ya. Bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini ya, kita ada sedan ya. Sudah ganteng banget ini. Kelihatan dari pelek ya. Peleknya jedot ke samping ya. Seperti ini keluar dari fender. Ini tren anak muda tahun 90-an. Soalnya tahun 95. Great Corolla tahun 95, platnya lokal AB ya, Yogyakarta. Pelek sudah celong-celong ya. Warna hitam favorit ya. Cat masih mulus semua. Tidak rakat ya seperti ini. Nah, seperti ini.
remote juga masih fungsi ya. Masuk ke dalam. Nah, ini mantap banget untuk interiornya ya. Ini masih ori. Ini tipe SEG ya. SEG itu yang bedakan ini tombol AC-nya. Nah, seperti ini. AC dingin banget. Setir Momo Racing ya. Seperti ini. Ini untuk sopir ya. Kiri. Belakang ya. Kiri. Ini untuk plafon juga masih ori ya. Seperti ini plafonnya. Jok masih Bluetooth ya. Top. Untuk harga untuk Creed Corolla, ini kita bandrol harganya 59.500 ya, DP 29.500, jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya, pecinta mobil Creed ya, bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk Creed Corolla tahun 95 ya. Untuk hari ini ya, kita ada all new Xenia ya. Ini 2012, pemakaian 2013 ya. Platnya lokal AB, pajak baru, platnya baru ya. Sampai 2028, 1300cc ya. Mobil masih kinclong ya. Seperti ini. Ban juga masih lumayan ya, tebel. Sudah spoiler belakang juga ya. Seperti ini. Untuk interior sudah di cover ya, 3 baris, AC double blower ya, 1300cc. Kita coba nyalakan ya mesinnya. Masih dingin sekali. Untuk tip ini sudah pakai USB juga ya. USB ini micro SD. Ini untuk power steering ya. Power windows ya, sopir. Kiri. Belakang ya, per dari sini juga, oh dari sini sepertinya. Ini untuk EPS electric power steering ya, juga masih enak. Ini untuk all new Xenia kita bandrol harganya 119,5, nanti DP nya 69,5, angsuran 1 juta kali 50 bulan atau nanti 2 juta kali 25. Monggo nanti untuk teman-teman ya, pecinta all new Xenia, bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk all new Xenia platnya lokal ya. Harga 119,5, DP 69,5. Jadi nanti kurang 50 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 50 bulan. Hari ini kita juga masih ada Suzuki Escudo ya. Ini tahun 98, platnya lokal AA, pajak baru ya. Pajak baru tahun 98 ya. Jadi kita ada Escudo, ada Zedkick ya. Kalau Escudo itu sudah power windows. Jadi ini yang sudah power windows, sudah power steering ya, seperti ini. Masuk ke dalam ya. Seperti ini joknya ya, sporty banget. Nah, ini untuk jok depan, ini yang jok belakang. Kita coba nyalakan mesinnya ya. Mesin jreng. Ini untuk tombol power windows-nya di depan sini ya. Ini untuk belakang. Nah, yang kiri. Ini yang kanannya di sini. Langsung di dari sopir ya. Tombol sini.
yang tombol yang kiri dari sini ternyata AC ya, di sini tombolnya AC dingin sekali. Ini sudah power steering juga ya, power windows, AC dingin ya. Untuk Escudo ini kita bandrol harganya 59.500 ya, nanti DP-nya 35.500, angsuran 1 juta kali 24 bulan, atau kalau pengen ringan ya 500.000 enggak apa-apa. Escudo angsuran 500.000 kali 48 bulan, jadi 4 tahun harganya tetap. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta Escudo bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Escudo tahun 98 ya, pajak baru bulan 9. Untuk stok selanjutnya ya, hari ini kita masih ada Nissan Navara ya, tahun 2011. Ini pajak plat baru, pajak bulan 10 ya, sampai 2024, STNK sampai 2028 ya. Ini palak sudah pakai ring 20, platnya lokal ya. Ini mobil asli Jawa ya, jadi bukan mutasinan luar pulau. Transmisi manual ya, 4x4. Seperti ini. Masuk ke dalam ya, ini interiornya masih sangat baik. Masuk ke dalam, ini untuk AC. AC dingin ya, ini untuk 4 WD-nya ya di sini. Ini 4x2, ini 4x4 ya. Untuk STNK-nya. Ini untuk pajak sampai tanggal 23 bulan 10 ya. 2024 ini Nissan Frontier atau Navara ya. Pajaknya ini sekitar 4.600. Untuk STNK ini sampai 2028 ya, tanggal 23 November. Kamerane rata cetok, saya kecetok seperti ini. AC dingin sekali, audio pioner ya. Nanti untuk teman-teman yang minat untuk Nissan Frontier ya, Navara, nanti bisa langsung ke garasi saja. Harga kita bandrol ya, 239.500, sudah pajak plat baru. DP-nya itu kita turunkan ya, 20 juta dari awal ya. Kalau dulu itu DP-nya 139,5 ya, pajak mepet ya. Sekarang pajak baru harganya tetap, harganya tetap, DP-nya turun ya, DP-nya cukup 119,5. Jadi nanti kurang 120 juta diangsur tanpa bunga, 3 juta kali 40 bulan ya. Monggo nanti untuk teman-teman yang membutuhkan ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk Nissan Frontier-nya untuk cek kondisi, cek surat-surat ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Great Corolla ya, ini platnya AE ya, AE daerah Jawa Timur, Madiun ya. Palek sudah pakai ring 15 ya. Warna favorit ini tipe SEG ya. Jadi untuk Great Corolla itu ada beberapa tipe ya. Kebetulan ini yang tipe SEG. SEG itu bedanya di setir ini sudah ada tilt steering ya. Jadi untuk setirnya bisa diatur ke atas ke bawah. Kalau yang tipe SE yang biasa itu belum. Kalau ini yang sudah bisa. Terus yang kedua tombol AC ya. Jadi kalau yang biasa itu masih cetekannya tidak seperti ini. Jadi cetekannya ke kiri kayak ini. Tik 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 gitu. Kebetulan ini sudah model seperti ini, berarti SEG. Nah, ini nanti bisa diatur ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setirnya bisa di atas ke bawah. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Untuk Corolla SEG tahun 95. Nah, mesin bagus ya, jreng. AC dingin ya. Seperti ini. Nah, dingin pol. Sudah central lock. Ini power windows ya, sopir. Kiri. Seperti ini. Untuk
grade Corolla ya. Ini harganya kita bandrol tahun 95 itu 59.500 ya. DP-nya nanti 29.500. Jadi kurang 30 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta grade Corolla bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Nanti cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk grade Corolla tahun 95 ya. Ini sudah audio USB. Ya, kita masih ada Kijang Super tahun 92. Ini pajak plat baru sudah putih ya, cuman belum terpasang. Balok sudah racing ya. Platnya lokal AB Kulon Progo. Untuk karoseri ya, ini sudah 5 pintu ya, pintunya 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kan cuman 4 ya, ini kanan kiri bisa dibuka semua. Untuk interior masih rapi banget, seperti ini, 3 baris ya sampai belakang. Nah, ini atapnya full merah putih ya. Ini untuk harga kita bandrol 29.500 ya. DP 16.500 ya. Nanti kurang 13 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 13 bulan boleh atau 500.000 kali 26 bulan ya. Untuk mesin bagus ya. Bodi cukup ya, tapi tidak istimewa kalau mesin bagus. Nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat-surat ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Kijang Super tahun 92 upgrade Grand ya. Untuk lampunya sudah ganteng seperti ini. Kita ada Avanza ya, tipe G tahun 2004. Tipe G ya, jadi sudah fog lamp. Ini sudah racing ya. AC sudah double blower. Untuk mesin ini 1300 CC ya. Ini belakang sudah ada pelindungnya. Pelindung bumper belakang ya. Warna kuning ya, sesuai dengan STNK. Seperti ini. Oke, nanti untuk teman-teman ya, bisa langsung ke garasi ya untuk lebih detailnya. Untuk STNK-nya ya. Ini Avanza tipe G ya, untuk STNK sampai 2026. Untuk pajaknya ini per tahun 900.000. Berlaku sampai dengan November 2023 ya, 28 November. Ini untuk interior ya, joknya masih ori. AC double blower ya, 3 baris sampai belakang. Untuk power windows ya. Oke, belakang ya. Ini yang untuk belakang. Seperti ini. Ini untuk harga untuk Avanza tipe G-nya ini kita bandrol 89.500 ya. Nanti DP bisa 59.500. Jadi nanti yang 30 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 30 bulan atau 500.000 kali 60 bulan ya. Tapi kelamaan. Ya enaknya ya nanti 30 juta itu ya 1 juta atau 1,5 ya. Per bulan, jadi lebih cepat lunas, lebih baik. Mungkin begitu ya, kita langsung saja ke review stok yang masih ready untuk mobil berikutnya. Ada double cabin ya, ini Ford Ranger XLS ya, tahun 2012. Pajak baru bulan 6, platnya lokal AD. Ini untuk kaki-kaki sudah upgrade ya, sudah tinggi. Seperti ini, depan belakang ya sudah full ganteng, full variasi. Kilometer juga masih low ya, kilometer ini 100.000-an, setir juga masih kenceng ya. Interior masih bagus. 4x4 aktif ya. 4x4 aktif. Seperti ini.
Untuk double cabin ini harganya kita bandrol 219 setengah ya. Nanti DP-nya 109 setengah ya. 109 setengah, jadi nanti kurang 110 ya diangsur tanpa bunga. Nanti ya 5 juta kali 22 bulan ya. Untuk Ford Ranger-nya tahun 2012 ya. Sangat terjangkau, monggo nanti untuk teman-teman ya sudah full upgrade. Ini untuk kaki-kaki, kalau kita upgrade sendiri 40-an ya sudah tinggal pakai. Monggo nanti untuk teman-teman bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk stok selanjutnya hari ini kita juga kedatangan Grand Max Blind Fun ya, ini tahun 2017 ya. Ini kilometer 60.000, buku servis komplit ya. Bodinya masih bagus banget. Warna favorit putih ya. Seperti ini. Yes, ini yang nyari untuk angkutan-angkutan ya. Pas pajak plat baru ini sampai 2027. STNK sampai 2027 ya, pajak sampai tahun depan ya, bulan 7. Kondisi ban ya seperti ini. Ini AC juga dingin banget ya. Masuk ke dalam jok. Jok masih ori. Kilometer 60 ya masih seperti ini. Jeruk sekali ya. Jeruk sekali. Nih, kilometernya 61.000. Mantap, siap kerja, AC dingin sekali. Ini untuk buku servisnya ya, buku servisnya. Ini untuk pajaknya ya sampai 2024 ya, bulan 7. Ini untuk kirnya sudah barcode. Ini buku servisnya, ini buku manualnya. Yes, kayak baru. Monggo untuk teman-teman ya, baru datang ini, baru datang tis. Ya ini langsung kita iklan karena mobilnya siap pakai ya. Monggo nanti untuk teman-teman pecinta atau yang butuh Grand Max Blind Fun ya, bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Grand Max 2017. Harganya berapa Pak Pendi? Harga kita bandrol 99.500 ya. Nanti DP-nya 69.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang membutuhkan buat angkutan, buat catering ya, mobilnya masih nyes kayak baru, bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Grand Max Blind Fun 2017, kilometer 60.000 ya, 61.000. Opel Blazer ya, tahun 2001 ya. Transmisi manual, sudah TV ya. AC dingin, ini posisi AC dingin. Nah, ini AC dingin sekali. Ini sudah untuk power windows ya, sopir. Kiri ya, kiri belakang, kanan belakang. Mesin bagus ya, biasa luar kota. Bodi serem ya, bodinya sudah full cutting ya, dop. Ini chatting ya, catnya sudah dop ya. Seperti ini tampilannya. Nah, mobilnya gagah banget. Pajak baru ya, bulan 9 sampai tahun depan full baru. Tahun 2001 ini kita bandrol harganya 59 setengah ya. Nanti DP-nya 29 setengah saja. Jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang butuh mobil gagah ya, tumpaan enak, pajak baru ya, AC dingin, Blazer jadi alternatif ya. Cukup 29 setengah saja, angsuran 1 juta kali 30. Monggo nanti untuk teman-teman yang menit bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya.
cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Ini ya, ini platnya lokal ABI. Kalau sudah racing ya sudah banyak variasi ini di bawahnya ya, juga atasnya. Seperti ini. Masuk ke dalam, masih ori ya. Jok ori di cover ya. Kita coba nyalakan. Untuk power windows ya sopir. Oke. Kiri juga oke ya. Belakang kiri juga oke. Belakang kanan juga oke. Untuk interior ya, ini masih bersih. Plafon-plafon juga bersih ya sampai belakang. AC juga dingin. Monggo nanti untuk pecinta Xenia ya. Mumpung ada, harga kita bandrol 79.500 ya, pajak baru. DP nanti 59.500 ya, kurang 20 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang membutuhkan Xenia ya. DP 59,5, angsuran 1 juta kali 20 bulan ya. Nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Teman, untuk update stok per hari ini, sekali lagi kita selalu doakan yang terbaik untuk rekan-rekanku dimanapun berada. Semoga selalu sehat, rezeki lancar dan barokah, biar bisa beli mobil impian dengan cash ya dimanapun berada. Nanti terpaksa kredit, silahkan datang ke sini. Kita melayani kredit mobil bebas bunga, bebas riba. Syaratnya cukup KTP, KK dan DP sesuai iklan. Mungkin begitu, kita cukupkan saja untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.